Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah. Kalau katanya tadi, kita datang ke sini untuk menyerang konflik. Jangan sampai Bapak mau disetir oleh Korea. Tolong untuk ingin menemui owner yang di sini, direktur yang di sini, karena direktur PT Kresin Indonesia dengan direktur PT Longpin Indonesia itu sama aja. Dia selalu mempermainkan kami sudah berkali-kali di partit, pertemuan, tetapi hasilnya selalu membuat kami dirugikan sebagai karyawan PT Kresin Indonesia. Kita tidak muluk-muluk, kita minta yang sesuai dengan perjanjian kerja bersama yang sudah mereka tanda tangani. Tidak lebih dari itu. Itu yang kami minta ya. Kami sudah 23 tahun, 24 tahun bekerja tapi tidak dihargai sama sekali. Kami di PHK, kami lagi bekerja loh. Kami lagi bekerja dan menyatakan bahwa perusahaan PT Kresin ini bangkrut. Padahal kami lagi bekerja. Kami lagi seperti biasa mengejar target. Seperti biasa apa yang mereka inginkan target kami capai. Malah lebih target yang kami kasih ke mereka. Pak, kalau bila tuntutan ini tidak dipenuhi apa yang akan dilakukan Mbak nanti? Ya, kami terus, maju terus. Papanya sampai...